Kereta api Parsel Selatan. Saya mau naik lokal Bandung Raya nih, tapi ada parsel. Ternyata parselnya ada belokok nih ya. Kayaknya yang paling belakang itu CC 201 ya, kelihatan dari kotak-kotaknya gitu. Berhenti normal di stasiun Rancakek, gak tahu normalnya silang apa, cuman kayaknya berangkat lagi deh. Sinyal ngacung, berangkat lagi nih parsel. Kereta api Parsel Selatan dari stasiun Surabaya Kota tujuan akhir Bandung diberangkatkan kembali dari stasiun Rancaekek. Momen double lokomotif, memang kereta api parsel ini adalah salah satu kereta yang sangat sering double lokomotif gitulah, mantap jiwa. Kayaknya lokomotif belakang ini lok dingin nih atau mati. Jali yang ini dah selesai. Kereta api parsel sudah melintas di sini ya, sudah berangkat. Waktunya saya otw ke stasiun. Takut lokalnya keburu datang, nanti saya nggak keburu naik kereta lokal seperti itu kawan. Yuk cus ke stasiun Rancakek. Oke bro, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Saya sekarang naik kereta api lokal Bandung Raya nih, dari Rancaekek tujuan akhir di arah Condong. Tadi sempat nyegat kereta parsel juga ya. Pas saya masuk stasiun Rancaekek, kereta lokal Bandung Rayanya langsung datang nih. Untung dari arah Padalarang dulu dan bersilang dengan lokal Bandung Raya yang saya naiki di sini nih. Jadi stasiun Rancaekek terisi penuh. Jalur 1 lokal Bandung Raya tujuan Padalarang, jalur 2 lokal Bandung Raya tujuan Cicalengka, dan jalur 3 itu KL BRL. Luar biasa. Saya sedang mengincar persilangan dengan Pasundan. Semoga nanti bersilang, karena masinisnya Abah Anang nih, luar biasa. Nanti kita akan sapa beliau. Tonton terus naik kereta api saya sampai nanti di tujuan, yaitu stasiun Kiara Condong. Kereta api lokal Bandung Raya saat ini diberangkatkan kembali dari stasiun Rancaekek. Kereta ini akan kembali berhenti di stasiun Cimekar, stasiun Gedebage. Berhenti kayaknya Gedebage ya, silang Pasundan. Thank you.
api lokal Bandung Raya yang saya naiki berhenti di jalur 2, berarti tidak bersilang dengan Pasundan di stasiun Cimekar. Silangnya di stasiun Gede Bage. Itu kereta api Pasundan kalau silang di sini bagus ya. Tapi kalau di Gede Bage, aduh agak sempit Gede Bage ya. Kereta api lokal Bandung Raya yang saya naiki bersilangnya dengan KA Pasundan di stasiun Gede Bage. Kalau di Cimekar mah ya Abah Anang kelihatan jelas karena ini jalur beloknya Cimekar ada di sebelah sana, tapi Gede Bage ada di sebelah sini nih, jadi Abah Anang nggak kelihatan, seperti itu kawan. Kita nanti akan sapa saja, semoga Abah Anang respon dari dalam kabin ya, tapi sebelah sana, sebelah kiri posisinya asisten. Wah, udah nampak tuh lokomotifnya di belakang, kita tunggu Pasundan lintas langsung di jalur lurus, jalur 2 stasiun Gede Bage. Kereta Pasundan nih Abah, tapi gak bakal kelihatan atau sebelah kiri Abah Anangnya. Aduh kurang jelas tadi Abah Anang menyapa padahal dari dalam. Aduh mantap hatur nuhun bah. Kelihatan juga dari sana ya. Langsunglah kita ke dalam lagi karena langsung diberangkatkan lokal Bandung Raya yang saya naiki. Saya turun di stasiun Kiara Condong.
sudah sampai. Ih, saya kira ini parcel tapi cuma satu gerbong doang. Oke bro, kereta api lokal Bandung Raya sudah sampai di stasiun Kiara Condong. Saya turun di sini. Terima kasih ya yang sudah nonton video saya. Kurang lebihnya mohon maaf jika videonya kurang maksimal dan asal-asalan, karena memang di luar agenda sebetulnya sih. Hatur nuhun, see you next time. Mahiron, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.